Halo Tusmi People, bertemu kembali dengan saya Ulfa. Di video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu buku yang saya dapatkan dari IPUSNAS yang berjudul Leveraging Global Talent, karangan Priantono Rudito. Jadi pada tahun 2015, Pak Priantono saat itu menjabat sebagai Direktur HR atau Direktur Human Capital di perusahaan Telkom. Dan beliau diberikan mandat untuk membantu perusahaan Telkom ini nembus ke pasar global. Sebelum perusahaan Telkom menembus ke pasar global, tentunya juga harus dipersiapkan beberapa hal untuk mendukung SDM-nya, supaya SDM-nya ini juga memiliki kualitas yang setara dengan pasar internasional. Strategi Pak Priantono Rudito ini dikenal dengan istilah metode 5E. Itu apa saja? Yang pertama adalah enabler, yang kedua adalah enthusiasm, yang ketiga itu adalah educ knowledge, kemudian yang keempat adalah exposure, dan kelima adalah equity. Bapak Priantono menggunakan metode riset dengan menggunakan teknik meta-analisis, yaitu menggunakan beberapa gabungan dari hasil penelitian yang dicari kesamaan maupun perbedaannya, kemudian dilihat pola dari hasil penelitian tersebut, maka muncullah metode 5E tadi. Dan kita akan bahas lagi mengenai helicopter view, atau sebetulnya metode ini seperti apa. Metode 5E itu adalah enabler. Yang pertama adalah enabler. Enabler itu artinya adalah penggerak atau pendongkraknya. Seperti kita mungkin tahu, Telkom terkenal dengan Corporate University. Selain Corporate University, Telkom juga memiliki Assessment Center yang memang saat ini sudah digunakan kan tidak hanya bekerja sama untuk mengakses orang-orang Telkom saja, tetapi juga perusahaan-perusahaan lain yang ingin menggunakan jasa dari Assessment Center Indonesia atau ACI ini. Kemudian juga Telkom sudah memikirkan mengenai integrated HR system. Kemudian juga adanya International Leadership Program. Jadi program pengembangan leadership dari mulai fresh graduate, kemudian juga dikembangkan dengan program internasional. Kemudian selain kita berbicara mengenai penggerak atau pendongkrak dari 5E, pilar yang pertama adalah kita membicarakan mengenai enthusiasm. Enthusiasm itu adalah antusias. Ketika fondasinya sudah ditentukan dan fondasinya sudah kuat, maka pilar yang pertama adalah yang kita bahas adalah mengenai antusias. Antusiasme ini mencakup mengenai kemauan untuk belajar atau willing to learn. Kemudian kedua adalah passion to accelerate. Jadi setelah ada kemauan belajar, yaitu adanya Tuhan untuk menunjukkan pencapaian terbaik, dan yang ketiga adalah open-minded. Itu dari sisi pilar yang pertama, yaitu enthusiasm. Kemudian pilar yang kedua itu adalah educ knowledge. Pilar yang kedua ini adalah educ knowledge, meliputi mengenai pengembangan dari sisi ilmu pengetahuan. Di sini Telkom juga sangat concern sekali dengan adanya ilmu pengetahuan yang dapat digunakan untuk pengembangan kebutuhan dari progres terkait performance karyawan. Jadi apa yang dibutuhkan dari karyawan, learning organization atau budaya pembelajar di organisasi, kemudian dibutuhkan knowledge management, ya, to system yang digunakan untuk mendukung kinerja karyawan. Enthusiasm, kemudian edu knowledge itu tidak akan berhasil apabila tidak ada pilar yang ketiga, yaitu exposure atau pemaparan. Exposure ini lebih berarti kepada bagaimana Telkom ini men-show off-kan orang-orang yang mereka sudah latih kepada
kancah global, sehingga dibentuklah adanya international assignment, adanya global mobility, adanya Hague standard. Jadi orang-orang dari Telkom ini diberangkatkan ke luar negeri untuk mereka itu belajar, nyemplung langsung, terjun langsung, bekerja langsung dengan orang-orang luar supaya mendapatkan pengalaman yang memang benar-benar nyata dan mereka bisa mengimplementasikan pekerjaan sehari-harinya di dunia yang memang real. Ya, jadi tidak hanya teori saja. Bagian atas itu adalah equity. Equity itu adalah kita bisa bilang kekayaan atau modal yang sebetulnya equity ini akan lebih membahas mengenai alignment atau mengenai penyetaraan, kemudian juga engagement berkaitan dengan keterikatan dan juga membahas mengenai capability. Jadi orang yang kita berangkatkan training, orang yang kita lakukan training itu tentunya akan mengeluarkan cost, mengeluarkan pengeluaran ya, atau kita sebut sebagai loss, kehilangan. Tapi jangan juga kita berikan mindset kepada mereka bahwa kita ini sudah membayar mereka untuk training, kemudian juga sudah mengeluarkan biaya tapi tidak menghasilkan apapun, sehingga mereka diberikan mindset untuk create to value, bahwa mereka itu ketika sudah diberikan training, apa hasil atau apa impact terhadap bisnis yang harus mereka berikan kepada Telkom. Dan ini adalah sesuatu yang baik, di mana ketika ada loss, di situ juga harus ada profitnya. Mungkin itu ya sekilas bahasan mengenai helicopter view konsep 5E dari Telkom. Nanti saya akan bahas lagi di video yang lainnya terkait dengan pendalaman setiap aspek model 5E tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.